Inilah 34 pemain timnas Indonesia U17 yang dibawa Bima Sakti ke Bali. Posisi penjaga gawang ada Andrika Fathir Rahman, Danda Rama, Rifki Topani, Ikram Al-Ghifari. Posisi pemain belakang ada Sultan Zaki, Iqbal Dwi Jangge, ada Rizar Nurfiat, Habil Abdillah Akbar, Muhammad Andre Pangestu, ada Muhammad Ridho Al-Ihsan, pemain dari Borneo FC, ada Amirul Amin Fisabilillah dari klub Persija Jakarta, Altaf Fawaskan dari Akademi Barcelona, Zulkifli Lukmansa asal klub Persib Bandung, Alifta Rahman dari PPLP, Ahmad Zidan Ar-Rashid dari PSS Sleman, Welber De Halim Jardin dari Santos Akademi Sao Paulo, Muhammad Hanif dari Garuda Select, Vigo Dennis Putrananto asal klub Persija Jakarta, Ruben Asoka Jaya Prayitno dari Bayangkara FC, Muhammad Sadewa Ramadan dari Borneo FC, Kafiatur Rizki dari Borneo FC, Muhammad Rizki Afrizal dari Madura United, Komang Ananta dari Bali United, Ergun Firlansyah dari Persija Jakarta. Pada posisi penyerang ada Jidabin dari klub Aesio, Givari Lotra Widianto dari Garuda Select, Aaron Lim Switela dari Bulen Lions FC, Jehan Pahlevi dari Persija Jakarta, ada Muhammad Nabil Asyura dari PSP Padang, Muhammad Ibra Ardiansyah Ohrella dari GRT, ada Soter Tonci dari PPLP Papua, Reno Salampesi dari PLN Jayapura, Arkan Kaka dari Persis Solo, Igor Arung Bumi Sanders dari PSP Eindhoven.